Yang Berbahagia Profesor Madya Dr. Saib bin Asimiran di Pengajian Pendidikan. Yang Berbahagia Profesor Madya Dr. Abu Bakar bin Muhammad Razali, Timbalan Dekan Akademik Pelajar. Pelajar dan Alumni Fakulti Pengajian Pendidikan. Dr. Yusni binti Muhammad Yusof, Penyelaras Latihan Mengajar dan Internship Fakulti Pengajian Pendidikan. Ketua-ketua jabatan, ahli pengurusan fakulti, penyelaras program dan semua penyelia dan guru pembimbing yang hadir pada hari ini. Indah bermalam si awan petang, berarak di celah pepohon ara. Pemanis kalam, selamat datang. Awal bismillah. Kerana dengan izinnya dapat kita berhimpun walaupun hanya dalam talian, untuk sama-sama menghadiri taklimat latihan mengajar. Dan internship LMI untuk penyelia dan guru pembimbing bagi program Bachelor Pendidikan Universiti Putra Malaysia. Hadirin yang dihormati sekalian, lebat kemiri pohonnya rendah, dahan terikat, tali perkasa. 10 jari kami menadah, mohon berkat Yang Maha Esa. Untuk tujuan itu, majlis mempersilakan Encik Azizi bin Razali untuk memimpin bacaan doa. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bilahadati wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa zawjatihi wa zuriyatihi wa ahlil baiti wa ashabihi ajma'in. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi'u ni'mahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultani. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islam dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman waj'alna minas salihin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu 'anna wa an walidina wa an jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, hanya padamu saja kami panjangkan kesyukuran atas segala rahmat dan berkat-Mu. Bersempena dengan program taklimat guru pembimbing LMI pada hari ini, kami memohon inayah dan taufik-Mu. Kurniakanlah kesejahteraan dan kebahagiaan kepada kami. Anugerahkanlah kepada kami kesihatan yang sempurna, akal yang cerdas, hati yang terang, daya ingatan yang kuat untuk mencurahkan ilmu pengetahuan serta bimbingan kepada anak-anak murid kami yang kami kasihi. Allahumma ya munzilar rahmah wa ya fatihal barakah, kau limpahkanlah rahmat dan berkat-Mu sebagai ganjaran kepada semangat juang yang tidak pernah mengenal erti putus asa di dalam memikul tanggungjawab sebagai pendidik yang sentiasa berusaha menyumbang tenaga, idea dan kepakaran demi kecemerlangan anak bangsa. Mudah-mudahan segala jasa, pengorbanan dan semangat kami menjadi pendorong untuk kami meneruskan perjuangan sebagai seorang insan pendidik. Ya Farijal Ham, Ya Kashifal Gham, dengan keberkatan bulan Ramadan ini, tambahkanlah kekuatan dan ketabahan kami dalam menghadapi cabaran menimba ilmu pengetahuan. Himpunkanlah kami dalam kalangan mereka yang cemerlang, gemilang dan terbilang di dunia dan di akhirat. Allahumma ja'al jam'ana haza jam'an marhuman wa tafaruqna min ba'dih tafaruqan ma'suman wa la taj'al fina wa la mina syakiyan wa la mahruman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam.
Terima kasih atas bacaan doa itu sebentar tadi. Hadirin yang dihormati, tak lengkap bahtera tanpa nahkoda, tak lengkap malam tanpa purnama, tak lengkap laut tanpa ombak badainya, tak lengkap majlis tanpa ucapan alu-aluannya. Bagi meneruskan majlis pada petang ini, dijemput yang berbahagia Profesor Madya Dr. Saib bin Asimiran, Dekan Fakulti Pengajian Pendidikan untuk menyampaikan ucapan alu-aluan. Dengan segala hormatnya, majlis mempersilakan. Terima kasih, Saudara Pengurusi Majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrahli sadri wa yasirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Saudara Pengurusi Majlis, Yang Berusaha Profesor Madya Dr. Abu Bakar Muhammad Razali, Timbalan Dekan Akademik Pelajar dan Alumni Fakulti Pengajian Pendidikan, Dr. Yusni Muhammad Yusof, Penyelaras LMI, Ketua-Ketua Jabatan, para pesyarah, kalau ada yang join sekali, cikgu-cikgu semua yang telah pun dilantik sebagai penyelia untuk menyelia latihan mengajar pada tahun 2022 ini. Terima kasih saya ucapkan dan alhamdulillah dapat kita bersama-sama pada petang ini. Sama-samalah kita memanjatkan kesyukuran kepada Ilahi kerana dengan izin dan rahmatnya dapat kita berjumpa secara maya pada petang ini. Ada lebih kurang ada 224 participant, kalau tolak kaki tangan daripada fakulti mungkin dalam 219 orang. Ya. Terima kasih banyak menerima undangan yang jemputan kami untuk menjadi penyelia pada kali ini. Saya ingin merakamkan ya setinggi-tinggi tahniah atas lantikan guru para guru pembimbing sebagai pembimbing bagi subjek major dan juga subjek minor. Ya, pada pelatih-pelatih daripada Fakulti Pengajian Pendidikan dan Fakulti Sains Malaysia. Jadi dari segi pelaksanaan tahun ini, ya, kita ada lebih kurang 311 orang guru pelatih yang terlibat menjalani latihan, ya, yang merangkumi khusus untuk latihan mengajar bidang major, dan juga latihan mengajar bidang tumpuan kedua dan juga internship bachelor pendidikan bimbingan dan kaunseling, juga internship untuk bachelor kaunseling. Bachelor kaunseling ini adalah yang pertama, ya, batch yang pertama yang menjalani latihan internship. Jadi insyaAllah ini adalah graduan sulung, ya, bila dia habis nanti insyaAllah akan jadi graduan sulung untuk program bachelor kaunseling seramai 20 orang. Jadi so kita ada 218 daripada Fakulti Pengajian Pendidikan dan 93 daripada Fakulti Sains. Dan melibatkan para guru pembimbing daripada sekolah-sekolah di sekitar Selangor, wilayah persekutuan Kuala Lumpur, wilayah persekutuan Putrajaya dan juga Negeri Sembilan. Dan kita akan melaksanakan latihan mengajar ni dan juga internship ni di sekolah menengah, college vocational dan juga sekolah berasrama penuh. Sekali lagi terima kasih kepada semua sekolah yang menerima pelajar-pelajar kami untuk menjalani latihan mengajar. Kalau dikira dari segi pecahannya, oh, kita ada sedikit pelajar, ya, 3 orang pelajar yang terpaksa menjalani latihan mengajar dan internship mereka di di luar daripada yang saya sebutkan tadi. Atas sebab-sebab yang tertentu yang terpaksa kami benarkan mereka berada di sana. Dan kita ada 7 orang pelajar yang berasal dari negara China yang melaksanakan latihan mengajar mereka di sanalah. Dan untuk pelajar-pelajar kita, kalau di segi pecahannya, 33 untuk pelajar SRT, 37 untuk Bachelor Pendidikan Sains Pertanian, 40 untuk Pendidikan Bahasa Melayu dan juga Pendidikan Jasmani, yang 48 TESOL, 20 bimbingan dan kaunseling, 19 Bachelor Pendidikan Biologi,
18 Bachelor Pendidikan Fizik, 20 Bachelor Pendidikan Kimia, 20 Bachelor Pendidikan Matematik, dan 16 Bachelor Pendidikan Statistik. Jadi ini adalah pecahannya, dan saya mohon sangat daripada guru-guru semua untuk membantu mereka dalam mereka melaksanakan latihan mengajar dan internship yang telah pun ditetapkan. Saya percaya mereka pun dah pergi ke sekolah. Ya. So, jadi ada beberapa isu yang berkaitan dengan latihan mengajar dan internship ini. Ya. Seperti yang kita tahu pada tahun ini, pelajar-pelajar, pelatih guru kena ada permit mengajar. Ya. Jadi, saya rasa ini juga telah pun diselesaikan, dan saya mengharapkan dan berdoa semoga pelajar-pelajar semua yang di sekolah, tuan-tuan dan puan-puan dapat melaksanakan latihan mengajar dengan tenanglah, ya, sebab ada permit ni. So, kita juga kalau melihat kepada pelaksanaan pada tahun ini berbalik kepada keadaan seolah-olah kita berada dalam situasi sebelum pandemik COVID-19, ya. Jadi berlaku pembelajaran secara bersemuka, dan penyeliaan juga akan dilakukan secara bersemuka, ya. Jadi semua guru-guru yang telah dilantik sebagai pembimbing adalah merupakan mereka yang pakar dalam bidang masing-masing. Jadi turunkanlah ilmu dan juga pengalaman cikgu-cikgu kepada pelatih-pelatih kami. Ya, kalau kita lihat dari segi latihan mengajar ini juga, kita mengimbau kembali kenangan kita sebagai guru yang mula-mula dulu melalui zaman latihan mengajar di sekolah-sekolah yang telah pun dilalui. Ya. Banyak, tentunya banyak pengalaman pahit manis yang cikgu-cikgu sendiri pernah lalui. Ya. Turunkanlah ilmu-ilmu itu kepada pelatih-pelatih kami. Semoga mereka dapat menimba segala ilmu dan juga pengalaman yang ada daripada cikgu-cikgu sekalian. Ya. Dan saya juga mengharapkan pada tahun ini kita dapat melaksanakan sesuatu program yang mungkin boleh mendatangkan kesan ataupun sesuatu yang boleh menjadi kenangan kepada pelajar-pelajar kami selepas mereka meninggalkan sekolah-sekolah di mana cikgu mengajar nanti. Ya. Bimbinglah mereka, ya, untuk buat sesuatu supaya ada kenangan di sekolah masing-masing. Biasanya pelajar-pelajar kita akan meninggalkan sesuatu yang menjadi kenangan, ya, contohnya mural, taman botani ke, taman pertanian ke, di sekolah, untuk dijadikan sebagai satu usaha kita sebagai membalas jasa baik pihak sekolah menerima mereka dalam latihan mengajar. Dan juga memohon supaya dapat dibimbing mereka dari segi hubungan, ya, dengan cikgu-cikgu lah. Khususnya pastikan anak murid kami ini dapat dah berinteraksi dengan guru-guru yang berpengalaman di sekolah, ya, guru-guru yang pelbagai bidang, bukan maknanya terikat kepada bidang yang mereka lalui saja, yang mereka ikuti saja, tetapi harus cross disciplines. So dia tahu cikgu lain, ya, dan juga dia tahu segala selok-belok berkaitan dengan alam persekolahan. Sebab ini adalah merupakan ruang yang terbaik untuk mereka menyediakan persiapan sebelum mereka masuk ke alam perguruan apabila dilantik kemudian nanti. Dan kita juga mengharapkan agar semua pelajar-pelajar kita nanti akan dapat mengadaptasi dalam satu situasi norma pasca pandemik pada masa ini, dan mereka dapat mengikutinya sebagaimana cikgu-cikgu juga melalui pengalaman pasca pandemik pada ketika ini. Dan kita pun ambil maklum, ya, pihak kementerian akan mengeluarkan garis panduan operasi sekolah pasca pandemik ini, ya. Bila pagi tadi saya dengar berkaitan dengan TikTok dan sebagainya, ya. YouTube ada guru-guru banyak sekarang ni merakam dalam rakam pengajaran dan masuk dalam TikTok dan juga YouTube, dan ada yang mendatangkan kesan dan sebagainya. So bimbinglah pelajar-pelajar kami ke arah yang baik, ya, untuk mereka mendapatkan pengalaman yang berkaitan. Dan harapan saya semua, agar semua penyelia sudi membantu, sudi membimbing, sudi berbincang dengan guru-guru pelatih kami, dan kiranya ada masalah, ya, bincanglah dengan baik, dan kiranya tak dapat diselesaikan di pihak cikgu, hubungilah kami. Kami akan cuba bantu dan kami akan selesaikan dengan cara yang baik. Janganlah kita viralkan apa-apa isu-isu yang timbul misalnya. Dan kalau ada masalah daripada kalangan pelatih kami, hubungi kami supaya kami boleh bantu pelatih, dan kita pun tidak mahu
pelatih ini dan juga pihak sekolah terkesan dengan kehadiran pelatih yang telah kami hantar untuk menyaring latihan mengajar. Jadi tujuh ajar dan bimbingan daripada semua guru pembimbing amat kami hargai dan kami mengharapkan ia akan menjadi sebagai ilmu yang tidak dapat dijual beli, yang dapat menjadi panduan, yang dapat menjadi panduan kepada mereka sebagai persiapan untuk melalui latihan mengajar. Dan juga di atas bimbingan semua penyelia guru pembimbing pada hari ini, saya bagi pihak Fakulti Pengajian Pendidikan dan juga Fakulti Sains dan juga Universiti Putra Malaysia UMNO merakamkan setinggi-tinggi penghargaan, setinggi-tinggi ucapan terima kasih kerana sudi membantu kami dalam menempatkan pelatih pada tahun ini. Ya, bagi saya guru-guru dan guru pembimbing yang ada pada hari ini adalah merupakan role model ataupun contoh teladan yang boleh diikuti oleh pelajar-pelajar kita pada masa yang akan datang. Boleh dikatakan bahawa seorang guru itu dikatakan hebat apabila dapat melahirkan kesan yang lebih hebat dari dirinya sendiri. Ini memang kita akui sebab guru ini besar sangat jasanya kepada murid. Ya, dan kita semua ini juga berada di tempat kita sekarang hasil daripada didikan, hasil daripada dorongan dengan doa-doa guru-guru kita pada masa yang lepas. Jadi mungkin masa inilah kita nak membalas balik apa yang telah diturunkan kepada kita oleh guru-guru kita pada masa lepas. Saya kata saya ingin mengucapkan selamat berpuasa, selamat menjalankan penyeliaan dan belum terlambat. Mungkin boleh dah ucapkan selamat Hari Raya Andi Fitri sebab tinggal lagi seminggu. Ya. Kalau buat minggu depan ataupun lambat sikit sampai hari Jumaat nanti mungkin ramai yang dah bercuti, dah balik kampung pun. Jadi mungkin ini adalah satu buah tangan sebelum kita berhari raya. Dan saya mohon maaf, ya, saya mesen 10 jari, mohon ampun dan maaf bagi pihak kami di sini. Semoga apa yang kita usahakan ini akan menjadi amal ibadah dan juga bekalan kita di kemudian hari. Agar usaha kita ini juga mendapat barakah daripada Allah SWT. So, saya sekali lagi mengucapkan selamat berpuasa, selamat Hari Raya Aidilfitri dan selamat bercuti, drive safely dan jaga diri baik-baik. Kan Abdullah Taufik wa Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi ucapan alu-aluan daripada yang berbahagia Profesor Madya Dr. Sahib bin Asimiran. Hadirin yang dikasihi sekalian. Tujuan kita berhimpun pada petang ini adalah untuk mendengar taklimat latihan mengajar dan internship bagi semester 2 sesi 21-22. Tanpa melengahkan masa, saya menjemput Dr. Yusni binti Muhammad Yusof, penyelaras LMI Fakulti Pengajian Pendidikan untuk menyampaikan taklimat beliau. Dipersilakan. Terima kasih kepada saudara pengacara majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Yang berbahagia Profesor Madya Dr. Sueb Asimiran, Dekan Fakulti Pengajian Pendidikan. Yang berbahagia Profesor Madya Dr. Abu Bakar Muhammad Razali, Timbalan Dekan Akademik Pelajar dan Alumni Fakulti Pengajian Pendidikan. Ketua-ketua jabatan, ahli pengurusan fakulti, penyelaras-penyelaras program, pengetua-pengetua dan guru pembimbing yang hadir pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat petang, salam perpaduan. Terlebih dahulu, saya memanjatkan rasa syukur kehadrat Ilahi dengan izinnya kita dapat berhimpun dalam talian pada petang ini untuk taklimat latihan mengajar bagi pelajar Bachelor Pendidikan dan pelajar Bachelor Sains dengan Pendidikan daripada Fakulti Pengajian Pendidikan dan Fakulti Sains. Untuk itu, saya juga mengambil kesempatan untuk merakamkan jutaan terima kasih kepada Tuan Dekan dan Timbalan Dekan Akademik atas sokongan padu terhadap LMI ini yang sebahagian daripada core business kita. Dan pada masa yang sama, saya juga mengambil kesempatan untuk mengucapkan terima kasih
berbanyak-banyak terima kasih atas kesudian semua guru-guru yang telah dilantik dan sudi menggalas amanah yang kami berikan untuk membantu menyelia pelajar-pelajar kami yang berada di sekolah cikgu-cikgu. Okey, jadi saya teruskan dengan taklimat. Sebelum tu, adakah slide ini clear? Boleh nampak? Dan suara saya juga jelas? Jelas betul. Okey, terima kasih. Alright, jadi saya teruskan dengan taklimat ya. Tuan-puan, saya punya slide ni ada 159. Okey, tak tergurau je. Okey, jadi pada petang ni ya, dengan suasana kita menanti waktu berbuka petang nanti, jadi taklah serius sangat. Sebenarnya taklimat ini adalah taklimat yang telah cikgu-cikgu, tuan-puan semua biasa dengar apabila dilantik menjadi penyelia. Ya. Jadi pada saya, sebahagian untuk tuan-puan adalah ulangan sahaja dan mungkin yang baru dilantik, dia satu pengetahuan yang barulah. Ya. Okey, kenapa kita perlu adakan LMI bagi semua pelajar bachelor pendidikan yang akan diposkinkan ke sekolah. Jadi ini merupakan secara asas kepada guru dan kepada guru bimbingan dan kaunseling, guru semua subjek dan guru bimbingan dan kaunseling untuk mereka menempuh, melalui dan menyempurnakan latihan mengajar ini dan mereka harus lulus dengan jayanya. Itu yang pertama kerana dia adalah syarat asas. Kemudian yang keduanya adalah untuk meningkatkan kualiti guru lepasan daripada Fakulti Pengajian Pendidikan UPM. Jadi inilah kenapa tidak boleh tidak kita harus melaksanakan latihan mengajar di sekolah bagi pelajar-pelajar negeri kita. Okey, jadi kenapa tujuan penyeliaan ini? Mengapa penyeliaan ini harus kita laksanakan? Sebagaimana guru-guru yang sedia ada sekarang dan saya juga, kita harus melalui penyeliaan ini kerana yang pertama, setelah mereka belajar hampir 4 tahun untuk menjadi seorang guru, semua teori-teori yang telah mereka pelajari di kelas, inilah masanya untuk mereka mempraktikkan, bermula dengan merancang. Jadi maknanya mereka merancang persediaan mengajar, dan bagi guru bimbingan dan kaunseling, mereka merancang untuk mentadbir perkhidmatan kaunseling di sekolah. Selain daripada itu juga, mereka diberi peluang di sekolah sepanjang internship ini adalah dan latihan mengajar untuk mempraktikkan pelbagai strategi, teknik dan pendekatan mengajar yang dalam situasi sebenar. Maknanya dalam setting sebenar ini memang pelatih guru ni akan nampak real situation berbanding dengan yang mereka cuba simulasikan dalam kelas sebelum ini. Dan pada masa yang sama untuk guru kaunseling merupakan peluang pada mereka untuk mereka bertemu dengan klien sebenar di real setting. Dengan ini mereka dapat mempraktikkan kemahiran-kemahiran kaunseling. Di samping itu juga, pelatih guru ini juga ada ruang untuk menilai kemahiran dan memajukan pembelajaran murid di sekolah. Maknanya selain daripada dah praktikkan, kita nak tengok adakah apa sahaja yang mereka aplikasikan dalam kaedah mengajar, mereka dapat nilai bagus ke tidak dan boleh membantu ke tidak pelajar, terutamanya pelajar zaman sekarang, berbeza dengan zaman pelajar yang sebelumnya. Dan pada masa yang sama, guru bimbingan dan kaunseling dapat menerapkan teori-teori yang bersesuaian dengan klien mereka di setting sekolah. Dan tujuan penyeliaan juga adalah untuk membantu guru-guru, pelatih guru yang bakal ditempatkan di sekolah untuk merancang dan melaksanakan kegiatan co-curriculum. Kerana co-curriculum ini adalah sebahagian daripada tanggungjawab utama guru di sekolah. Okay, seterusnya membantu pelajar untuk menjadi sebahagian daripada warga sekolah. Jadi bila mereka dah duduk internship di sekolah sebelum posting, dia dah dapat rasalah macam mana situasi sekolah yang sebenar, yang mereka juga satu hari nanti akan duduk di sekolah dan belong to this community. Okay, seterusnya menghayati tanggungjawab, macam mana bila kita sebut menghayati, peran untuk penghayatan itu, mereka tidak boleh berada di luar daripada setting.
Jadi maknanya bila mereka duduk dalam setting yang sebenar, duduk di sekolah, maka barulah mereka dapat lihat real situationnya, dan di situlah mereka boleh sedikit demi sedikit memahami dan menghayati bagaimana sebenarnya tugas dan tanggungjawab seorang guru di sekolah. Selain daripada memupuk keyakinan. Sebab untuk mengajar ni, saya yakin cikgu pun faham, ada orang yang memang di inborn dia boleh mengajar. Cuma bila kita ajar skill yang ada di dalam kelas, maknanya itu adalah formal latihan yang dia dapat. Tapi pada masa yang sama, ada yang harus dipupuk. Jadi bila kita pupuk, keyakinan itu tidak datang begitu saja. Jadi ruang yang diberikan untuk mereka menjalani latihan mengajar dan internship di sekolah ini dalam tempoh 3 bulan itu dipercayai dapat memupuk keyakinan untuk mereka bina jati diri seorang guru. Dan juga mempraktikkan etika keguruan dalam bidang kaunseling di sekolah. Okey, dan selain daripada itu, membentuk sikap dan personaliti dan tingkah laku seorang guru yang positif. Jadi maknanya sepanjang mereka intern ini, saya yakin sama ada pihak sekolah ataupun guru pembimbing sendiri akan membantu mereka untuk membimbing kaedah yang betul, cara yang betul, amalan yang betul dalam menjadi seorang guru dan seorang guru bimbingan dan kaunseling di sekolah, dan ini dapat meningkatkan perkembangan personal dan profesional mereka. Okey, dan untuk kita mengatakan seorang melahirkan seorang guru pelatih yang berkualiti, maka mereka juga perlu mendapat bimbingan penyeliaan yang berkualiti. Dan penilaian juga adalah penilaian yang diberikan setelah bimbingan dan penyeliaan dilakukan. Okey, jadi guru pembimbing yang ada di dalam talian pada hari ini adalah semuanya tuan-puan telah dilantik oleh pihak kami untuk membantu menyelia guru pelatih dengan sebaik mungkin, dan semua yang dilantik ini telah kami teliti dari aspek kepakaran dalam bidang tuan-puan sendiri dan pada masa yang sama pengalaman tuan-puan di sekolah. Okay. Dan seterusnya, ciri guru pembimbing yang mana yang ini sudah tentu ada pada semua guru-guru pembimbing yang ada pada hari ini dalam talian ini, iaitu bertanggungjawab, berpengetahuan, prihatin, kerjasama, integriti. Jadi perkara-perkara ini, accountability dan berlaku adil, maka ini semua insyaAllah ada pada guru-guru pembimbing. Okay, dan tanggungjawab. Tanggungjawab ini juga sebagai ulangan, yang mana kalau kita refresh kita punya pengalaman semasa kita menjalani latihan mengajar satu masa dulu, kita juga macam mana kita penyelia kita ataupun guru pembimbing kita membantu kita, membimbing dan bertanggungjawab terhadap kita, maka itulah yang kita lakukan pada hari ini untuk membimbing guru pelatih yang di bawah seliaan kita melaksanakan sama ada proses kaunseling yang betul ataupun proses pengajaran yang betul. Dan sentiasa memberi sokongan kepada mereka, khususnya bagi mereka yang mungkin masih lagi kurang berkeyakinan. Dan pada masa yang sama, penyeliaan dan penilaian. Jadi bila bercakap tentang penyeliaan setakat ini, alhamdulillah guru-guru pembimbing daripada sekolah-sekolah yang ada bersama dengan kami sebelum-sebelum ini sentiasa memberikan kualiti penilaian yang terbaik, juga memberikan penilaian yang kita kira saksama kepada pelajar kita. Jadi dengan itu mereka pun dapat grade yang baik. Okey, dan pada masa yang sama tanggungjawablah terhadap guru pelatih ni, sekiranya terdapat ada kes-kes yang tertentu lah, kan? Jadi diharap guru-guru pembimbing meriferlah kepada yang bertanggungjawab. Maknanya ada isu yang mungkin kita perlu rahsiakan, maka tak perlulah kita warikan. Okey, dan seterusnya guru pembimbing juga bertanggungjawab untuk menjadi role model yang boleh jadi contoh kepada guru pelatih. Okey, dan pada masa yang sama sekiranya ada perkara yang perlu dibincangkan, maka saya kira at any time boleh contact penyelia kepada guru pembimbing yang diselia. Maknanya penyelia itu adalah penyelia daripada UPM ataupun penyelia luar, sebab kita ada certain course yang kita tak cukup penyelia daripada UPM, maka kita lantik penyelia luar. Jadi sekiranya cikgu ada perkara yang perlu dibincangkan,
untuk penambahbaikan bagi guru pelatih di bawah sekalian cikgu, maka cikgu boleh terus kontak dengan penyelia UPM tadi ya, ataupun penyelia luar untuk berbincang dan mendapat kata yang terbaiklah. Sebab kita percaya dalam membimbing ni ada macam-macam personaliti, macam-macam kemampuan, macam-macam ragam guru pelatih kita, dan mereka ni sangat-sangat baru. Jadi maknanya kita beri peluang dengan memberi peluang tadi itu, kita yakin mereka juga boleh menjadi guru yang baik dan cemerlang satu masa nanti. Okay. Alright, seterusnya proses bimbingan sebagaimana yang kita sedia faham dan maklum, dia ada pengajaran, dia ada penyeliaan ataupun bimbingan sebelum pengajaran, kemudian semasa pengajaran dan selepas pengajaran. Ada setengah guru pelatih kita ni dia proaktif. Sebelum dia mula tu dia nak dah bimbingan kita, dia tunjukkan RPH. Jadi itulah yang terbaik sebenarnya. Jadi kalau ada, kalau katalah guru pelatih bawah seliaan tuan-puan tu senyap aja kan, maka kenalah, nak tak nak kita pula kena pergi cari dia. Lepas tu minta dia tunjukkan dah siap ke belum RPH. Untuk zaman sekarang ni, untuk kami lah, daripada tahun lepas, tahun ni ya, kami menggunakan ERPH. Jadi bermaksud kita tak bekalkan buku RPH itu. Kita berikan dalam bentuk soft copy. Tapi mereka adalah kewajipan terhadap pelatih guru ini untuk mereka sama ada email kepada guru pembimbing ataupun memang kena print out lah setiap kali hujung minggu kan, untuk disemak oleh pengetua ataupun PK. Jadi maknanya amalan ni ada amalan yang kena ikut amalan kat sekolah. Maknanya pelajar guru pelatih tadi harus difahamkan untuk mereka sentiasa berkontak dengan guru pembimbing sama ada email untuk tunjukkan RPH tadi ya, untuk mendapat bimbingan, ataupun kalau perlu untuk print, terutamanya bila cikgu nak menyelia dia ya. Jadi maknanya arahkan mereka supaya print out RPH tadi. Jadi semasa pengajaran tu tadi dan semasa penyeliaan, cikgu boleh lihatlah apa perancangan mereka, dan tanggungjawab kita juga untuk membuat catatan dan memberikan maklum balas ya, sebelum kita membuat penilaian. Okey, jadi ini adalah perincian jumlah pelajar sebagaimana yang telah dimention oleh dekan sebelum ini ya. Jadi bachelor pendidikan daripada SRT, SP, Sains Pertanian ya, Bahasa Melayu, PG, TESOL dan BK. Ini daripada Fakulti Pengajian Pendidikan, dan daripada Fakulti Sains, Bachelor Sains dengan Pendidikan, option Bio, Fizik, Kimia, Matematik dan Statistik, yang mana jumlah mereka adalah 311 orang semuanya. Dan kesemua mereka ini ditempatkan di empat buah negeri sebagaimana juga yang telah dimention oleh dekan tadi, iaitu wilayah Persekutuan Putrajaya, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Selangor dan Negeri Sembilan. Okey, bagi tempoh latihan mengajar internship, ada dua tempoh. Tempoh yang pertama adalah untuk mereka yang bukan option bachelor pendidikan bimbingan kaunseling. Bermakna semua option yang di sinilah, bio, fizik, kimia, matematik, statistik, SRT, sains pertanian, bahasa Melayu, PG dan TESOL. Mereka ni semua tempoh latihan mengajar dan internship adalah selama 16 minggu. Maknanya 16 minggu sahaja. Okey, bagi kumpulan A ni adalah di negeri Kelantan, seorang sahaja yang menjalani LMI di negeri Kelantan. Beliau bermula pada 27 Mac yang lalu dan akan berakhir pada 28 Julai 2022. Manakala di negeri-negeri lain ya, telah pun mereka lapor diri pada 28 Mac yang lalu dan akan tamat latihan mengajar mereka pada 29 Julai 2022. Jadi tempoh untuk 16 minggu ini dia lengkap tanpa dia ada sakit dan sebagainya. Jadi sekiranya mereka ada tak datang dan sakit dalam tempoh yang tertentu ya, maka nanti guru pembimbing kena ni halah suruh mereka double check adakah mereka perlu gantikan. Sebab kita walaupun kita pegang pada tempoh, tapi kita juga meletakkan syarat ya. Dalam tempoh tu kalau banyak sangat dia tak datanglah, dia cuti, MC dan sebagainya, yang itu bantulah kami untuk sama-sama kita checklah mereka supaya kehadiran mereka tu tak jadi penyakit. Sebab nanti bila dia dah sampai sekolah, maksud penyakit tadi untuk hadir ke sekolah
Jadi bukan aja student tak hadir kan, nanti cikgu pula tak hadir. Jadi dalam tempoh latihan ni memang kita strict lah, walaupun tempoh 16 minggu tapi kita dah letakkan syarat berapa hari je mereka boleh MC. Selain daripada itu mereka perlu ganti. Okey, seterusnya untuk tempoh tadi tempoh 16 minggu dan tempoh yang keduanya adalah tempoh 19 minggu, yang mana tempoh 19 minggu ni hanya untuk pelajar Bachelor Pendidikan Bimbingan dan Counseling. Okey, jadi apa yang perlu penyelia untuk guru pelatih counseling ini lihat dekat sini, untuk tempoh internship memang 19 minggu, iaitu daripada 28 Mac 2022 hingga 19 Ogos 2022. Walau bagaimanapun mereka ni ada subjek minor ataupun subjek tempohan kedua. Okey, jadi subjek minor mereka adalah option perniagaan, yang mana untuk option perniagaan ini untuk pelajar BPBK. Jadi maknanya penyelia yang penyelia minor untuk pelajar internship, tempoh subjek minor mereka tetap 16 minggu. Maknanya yang 19 minggu tadi hanya untuk mereka punya practical counseling sahaja. Jadi maknanya katalah by week 16 dan 17 tu dia tak collect hours lagi, tak apa, sebab dia ada sehingga 19 minggu. Untuk cikgu menyelia ataupun membimbing mereka dan buat penilaian. Tapi untuk pengajaran dan untuk pengajaran lah, untuk pengajaran maknanya minor subjek minor perniagaan, tempoh sama dengan subjek-subjek yang lain, iaitu 16 minggu sahaja. Jadi siapa sahaja penyelia subjek minor untuk pelajar bimbingan kaunseling, maka tempoh 16 minggu inilah yang tuan-puan kena ikut. Iaitu bermula pada 28 Mac hingga 29 Julai 2022. Okey, itu dari aspek tempoh. Okey, kemudian kita pergi pada jumlah waktu mengajar. Jumlah waktu mengajar adalah bagi semua pelatih, bagi semua guru pelatih adalah antara 10 dan maksimumnya adalah 12 minggu per week. Dan 12 minggu, 12 minggu pula. 12 waktu, 10 hingga 12 waktu ini termasuk, maknanya campur subjek major dan subjek tempoh kedua ataupun subjek minor. Jadi maknanya bila nanti dekat sekolah, saya yakin dah berjalan pun ya, dekat sekolah jadual yang diberikan tu subjek major dan minor sekali dua-dua ni maksimumnya adalah 12 waktu seminggu. Okey, seterusnya untuk bilangan penyeliaan. Bilangan penyeliaan ini untuk subjek major, maknanya siapa saja yang jadi penyelia untuk subjek major, jumlah penyeliaan adalah 2 kali. Begitu juga untuk subjek minor, maknanya guru pembimbing untuk subjek minor perlu selia pelajar 2 kali. 2 kali ni adalah sekurang-kurangnya. Sekiranya tuan-puan melihat perlu untuk lihat lebih kali, maksudnya nak tengok kali ketiga ya. Jadi maknanya boleh dilakukan macam tu. Maksud dekat sini adalah sekurang-kurangnya 2 kali. Sebab kita yakin kalau katalah lebih maknanya cikgu perlu tengok sesuatu, kita yakin itu adalah untuk penambah baikan dan kebaikan guru pelatih juga. Okey, alright. Seterusnya. Baru lepas sembahyang tadi kan ada cikgu muka dah pakai bedak dah ni. Seterusnya adalah kaedah penyeliaan internship bagi Bachelor Pendidikan Bimbingan dan Kaunseling. Ini saya balik tadi tu. Okey, jadi maknanya untuk internship counseling ini ya, ini adalah untuk counseling ya, maknanya bukan untuk yang minor. Minor tadi dah masuk sini tadilah ya. Okay, untuk counseling walaupun tempoh okey dah mute walaupun tempoh untuk melaksanakan internship selama 19 minggu, tapi selain daripada tempoh tu, apa yang guru pembimbing perlu sama-sama alert dengan pelajar bimbingan kaunseling ni adalah collect hours. Jadi maksudnya dekat sini total hours yang mereka harus kumpul sepanjang tempoh 19 minggu adalah 504 jam. 504 jam ni termasuklah pelaksanaan sesi kaunseling individu, sesi kaunseling kelompok dan sesi kaunseling kejaya. The first three yang saya merahkan itu wajib secara bersemuka.
Maknanya mesti mereka lakukan secara bersemuka, maknanya dia tak boleh buat online kat sini kecuali ada hours yang kita benarkan, itu pun dia atas kebenaran lembaga. Jadi yang ini nanti mungkin mereka akan merujuk kepada cikgu lah. Okay. Dan yang lain-lain ni untuk masa sekarang kita masih lagi benarkan ya perkara 4, 5, 6 dan 7 iaitu pengurusan perkhidmatan bimbingan, aktiviti psiko pendidikan, pengurusan maklumat dan aktiviti bimbingan kerjaya. Jadi semua ni mereka masih boleh lakukan secara online. Walau bagaimanapun since mereka dah ada dekat sekolah secara fizikal dan pelajar juga berada di sekolah secara fizikal, maka kita galakkan ya, kita galakkan dan kita minta tuan-puan yang menyelia pelajar BPBK ini supaya mereka melaksanakan secara face to face. Walaupun kita benarkan ya, tapi kita galakkan mereka melaksanakan secara face to face. Jadi maknanya cuba pastikan dalam tempoh 19 minggu ini collect hours dia lengkaplah 504. Okey, jadi ini adalah perkeliling yang saya share daripada nota khas lembaga yang mengatakan sepanjang PKP ini maka mereka boleh laksanakan online yang perkara yang hitam tadilah 4 sampai 7 tadi. Okey. Jadi dan ini kemungkinan untuk semester akan datang sekiranya kita dah balik kepada normal maka tak bolehlah secara online lagi. Jadi semuanya kena face to face. Okey, kaedah penyeliaan untuk BPBK Bachelor Pendidikan Bimbingan dan Counseling secara bersemuka. Maknanya memang kena walaupun guru pelatih kaunseling tadi duduk dalam sesi bersama dengan pelajar, maka cikgu yang menyelia juga tuan-puan kena duduk sekali untuk menyelia mereka secara bersemuka. Okey, jadi sama ada 3 kali penyelia daripada UPM datang dengan buat 3 kali, guru pembimbing boleh buat 2 atau 3 kali kerana sekurang-kurang jumlah adalah 5 kali penyeliaan. Okey, sekali lagi, jumlah penyeliaan untuk pelajar bimbingan dan kaunseling adalah sebanyak 5 kali. Sama ada 3 kali penyelia daripada BPM ataupun 2 kali guru pembimbing, 2 kali daripada UPM atau 3 kali dari guru pembimbing. Dengan borang yang telah disediakan. Okey. Jadi maknanya yang ini boleh tanya dengan guru pelatih. Kalau penyelia UPM dah buat 3 kali, cikgu boleh buat 2 kali. Itu sekurang-kurangnya. Jadi again, macam yang dalam penyeliaan rancangan mengajar PMP tadi, maka dalam kaunseling juga sekiranya tuan-puan lihat perlu untuk diselia lebih, maka selialah dia lebih. Yang kita letak ni adalah sekurang-kurangnya. Mencukupi 5 kali. Okay. Seterusnya, rancangan pengajaran harian. Walaupun kita gunakan ERPH sebagaimana yang telah saya mention tadi, maka cikgu boleh minta untuk mereka print out untuk semak. Untuk semak dan biasanya mereka akan print out untuk semakkan mingguan. Okay? Alright. Dan seterusnya, dokumen dan log counseling juga secara online tapi mereka mesti lengkap dengan folder untuk log. Selain daripada itu, folder untuk rekod semua sesi counseling individu, kelompok dan counseling kerjaya. Di samping ada rekod juga untuk aktiviti perkembangan profesional mereka, aktiviti bimbingan dan kerjaya, juga aktiviti psiko pendidikan. Jadi semua folder-folder ini biasanya mereka susun dalam file dan ini juga sebahagian daripada tanggungjawab yang penyelia di sekolah harus tengok-tengokkan dan simakkan. Okay. Alright. Jadi ini adalah penilaian untuk latihan mengajar. Okay. Jadi taburan peratusnya untuk penyelia meja dan tumpuan kedua adalah 60%. Untuk sekolah ni totalnya 30%, yang mana 10% tu adalah pihak pengetua dan 20% adalah daripada guru pembimbing dan refleksi kendiri. Yang mana pembentangan untuk refleksi kendiri dan laporannya adalah sebanyak 10%. Jadi maknanya totalnya adalah 100%. Ini adalah penilaian bagi penilaian bagi mereka yang option selain daripada counseling. Okey, jadi borangnya nanti pun ada. Okey, seterusnya penilaian untuk Bachelor Pendidikan Bimbingan dan Counseling pula, dia ada 5 bahagian iaitu pengurusan perkhidmatan bimbingan counseling 15%, proses counseling individu 25%, pengendalian counseling kelompok 15%, counseling kerjaya 15%, maklumat dan aktiviti bimbingan kerjaya 15% dan perkembangan profesional 15%. Jadi dia pun ada dia punya borang, yang mana nanti borang
daripada guru pembimbing dan borang daripada akan diserahkan ke unit unit LMI dan borang daripada penyelia pun akan diserahkan kepada unit LMI. Jadi unit LMI yang akan koordinatkan markah mereka. Jadi ini yang kita perlu faham sebagai penyelia, terutamanya penyelia kaunseling. Dia ada lain sikit berbanding dengan penyelia pengajaran. Okey. Jadi ini adalah senarai semak semua borang-borang ya. Kami surat lantikan memang ada sedikit kelewatan untuk itu bagi pihak unit MI ya. Saya mohon ampun dan maaf kerana kita ada disebabkan sekarang ni dah tak ada PKP, jadi kita tak boleh gunakan sign digital ya. Jadi maknanya kami terpaksa lantik satu-satu, dia bermula dengan bermula latihan mengajar dulu ya. Prosesnya apabila kita nak dapatkan senarai nama guru pembimbing agak mengambil masa, dan selepas dapat senarai nama itu kita buat surat lantikan, dan surat lantikan itu perlu disign ya. Jadi ada kalangan rakan-rakan penyelia ya dalam taklimat yang hadir pada hari ini tak dapat lagi surat lantikan. Jadi insya-Allah surat lantikan itu akan menyusul ya. Di samping surat lantikan ini adalah borang-borang yang akan kita emailkan secara berperingkat ya. Jadi borang-borang ini semua, dengan kata lain borang ini semua borang-borang dalam bentuk soft copy. Jadi cikgu boleh print sebab di akhirnya nanti borang penilaian itu dan borang penilaian itu perlu di print out dan diserahkan kepada unit LMI. Okey. Jadi borang-borang ni nanti boleh cek email sekolah masing-masing. Okey, jadi ini adalah buku panduan yang juga kami emailkan. Jadi nanti tuan-tuan boleh cek dan lihatlah buku panduan untuk membimbing pelatih guru UPM ya. Dan ini adalah borang-borang yang berkaitan yang boleh disemak nanti ya. Contoh kalau katalah amali ni, borang teori ni adalah semua untuk semua PMP. Semua option kecuali BPBK dengan PJ ya. Untuk amali ni ada kaitan dengan PJ ya. Dan ini adalah untuk pengajaran PJ. Okey, dan seterusnya borang internship ni untuk penyelia counseling ya. Jadi semua borang-borang ni kita ada, dan ini adalah borang komen ataupun maklum balas yang biasa digunakan oleh penyelia counseling ketika menyelia pelajar BPBK. Okey. Alright, jadi sistem penggradean juga telah kami share sekali. Apa yang perlu kita fahami ialah pelajar sekiranya mereka peroleh C, C minus, D plus dan D, walaupun dia ada grade C tu ya, tapi dia dikira gagal. Jadi maka mereka automatik akan dapat F dan kena mengulang semula. Jadi maksudnya sekurang-kurang grade yang mereka harus score adalah B. Okey, macam mana dapat grade tadi? Grade tadi apabila markah, kalau yang yang mengajar tadi ya, markah daripada pihak sekolah dan pihak penyelia dicampurkan, itu akan menentukan grade. Kalau untuk kaunseling pula daripada penyelia dan juga daripada site supervisor di sekolah ya, dan itu kita akan campurkan juga. Jadi itulah nanti yang akan timbul score, total score dan grade yang mereka dapat. Jadi untuk itu kita juga berharap agar kalau kita start menyelia awal, maka kita akan nampak perkara-perkara yang perlu diimprove tu lebih awal. Jadi ini akan membantu guru pelatih tadi untuk mengelakkan dia dapat skor yang perlu mengulang lah. Jadi maknanya matlamat kita selain daripada nak bantu mereka untuk mereka belajar, kita juga nak bantu mereka supaya mereka dapat grade yang baik lah. Paling tidak pun tidak perlu ulang semula. Walau bagaimanapun ya, saya tak nafikan kadang-kadang terdapat kes terpencil yang mana mereka perlu mereka didugalah untuk mengulang balik, dan itu kita akan berikan kerjasama sebab kita yakin pihak sekolah juga sentiasa memberikan sokongan ya kepada pelajar kita untuk kita lahirkan guru yang berkualiti. Okey, jadi ini adalah contact number untuk Universiti LMI sebagaimana yang telah dimention oleh rekan ya. Sekiranya terdapat apa-apa sahaja isu ataupun kita katakan kes ya, maka segeralah berkontak sama ada dengan penyelia guru pelatih sendiri ataupun terus saja kepada pihak LMI, dan kami sentiasa sedia untuk bekerjasama dengan tuan-puan. Okey, dan semasa penyeliaan ini yang telah kita sebut tadilah ya. Jadi maknanya lengkap dengan borang dan pastikan
bila cikgu menyelia tu maknanya duduklah, kalau satu masa satu masa lah, kalau dua masa dua masa, maknanya penuh sepenuh waktu duduk supaya kita dapat berikan maklum balas yang yang kita katakan tidak bias lah kepada pelajar. Okey, dan sekiranya ada guru pelatih yang macam culas, macam susah sangat nak jumpa, susah sangat bila kita minta kerja tu kerja ni, payah dia nak bagi, maka cikgu-cikgu bolehlah bersikap proaktif untuk minta selalu pada mereka. Jadi di sini juga ruang untuk mereka meningkatkan dan memperbetulkan sikap mereka. Okey, jadi selepas penyeliaan pastikan borang-borang yang sepatutnya diisi telah diisi. Jadi maknanya daripada borang-borang tadi itu, kita guru pelatih boleh nampak. Bila kita menyelia, kita ada borang dan kita ada tanda-tanda kan. Itu bukan markah. Dia lebih kepada penilaian untuk skor-skor. Jadi dia boleh nampak kalau sebelum ni pada penyeliaan kali pertama, dia punya set induksi. Contohnya ada dia dapat skor 2 dan kali keduanya dia dapat 4. Jadi dekat situ menunjukkan dia pun akan puas hati, dia nampak improvement pada diri dia. Jadi maknanya bila kita menyelia, pastikan kita isi borang dan feedback itu harus diberikan kepada mereka supaya mereka boleh melihat di mana perlunya mereka tambah baik pada part yang mana. Okay. Alright, dan apabila sampai pada borang markah, borang markah harus diisi dan diberikan terus kepada unit LMI, yang mana untuk markah tadi pelajar tak tengoklah, yang kita tengok yang kita share pada mereka tadi adalah skor untuk mereka improve, tapi di markah di hujung tu berikan terus kepada pihak LMI untuk kami key in markah. Okey, dan selepas penyeliaan inilah dia untuk kedua-dua, sama ada pembimbing subjek major ataupun minor, dua borang penyeliaan yang telah diisi bagi bidang major dan juga minor, satu borang penilaian sulit sekolah khas untuk guru pelatih, maknanya dekat situ memang dah ada, maknanya guru pembimbing tadi dah isi satu borang khas untuk penilaian, dan borang dua kali yang disediakan. Jadi maknanya semua borang-borang ni diisi dan disimpan, letak kat dalam envelope elok-elok sebelum serahkan kepada kami. Okey. Jadi markah. Okey, seterusnya markah yang minggu terakhir kami terima adalah minggu ke-14. Kita reserve lah sebab mungkin ada nanti yang akan lewat kan. Jadi maknanya target tuan-puan adalah by week 14 itu dah siap menyelia dua-dua kali. Kalau katalah ada perlu untuk buat penyeliaan kali ketiga, dia juga berlaku paling lewat pada minggu yang ke-14. Jadi maknanya untuk kumpulan A, maknanya kumpulan A kumpulan yang dah berada di sekolah sekarang, mereka akan tamat pada 15 Julai 2022. Jadi maknanya sebelum 15 Julai ini, paling lewat pun 15 Julai ini adalah dah berlaku penyeliaan kali kedua. Bila dah berlaku penyeliaan kali kedua, maknanya dah bolehlah tuan-puan menilai dan memberikan markah dan markah kepada guru pelatih berkenaan. Dan bagi kumpulan B pula, dia akan berakhir pada 23 September 2022. Okey. Alright, jadi untuk major counselling, maknanya untuk major counselling ni dia punya penyeliaan counselling aja, penyeliaan minor sama juga dengan ini. Penyeliaan minor pada 15 Julai. Tapi untuk markah dan borang penyeliaan counselling diserahkan pada selewat-lewatnya 12 Ogos 2022. Okey, jadi dengan itu sekiranya tuan-puan ada soalan, kita buka ruang untuk sesi soal jawab. Okay, ada apa-apa soalan ataupun nak clarify apa-apa? Assalamualaikum Doktor. Salam. Saya Nur Fatin Afika, guru pembimbing dari SMK Putrajaya Presiden 92. Okey, saya ada persoalan.
Seperti yang doktor kata tadi, selepas selesai dua penyeliaan pelajar, borang markah tu perlu dihantar sekali lah dalam satu envelope ya? Ya. Maksudnya kami akan minta kerani sekolah pos ke UPM ke macam mana? Boleh. Dia yang pentingnya yang pentingnya kita nak pastikan by, sebab walaupun dia sampai week 16 ya, maknanya week 16 tu kita dah terima. Okey. Okey baik. Nanti macam alamat tu nanti saya tanya pada guru praktikal tu kan macam mana? Boleh. Alamat untuk pos ya. Okey. Okey doktor. Terima kasih. Sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu Sofi daripada Sekolah Alam Syah. Nak tanya berkaitan dengan jika pelatih ataupun pelatih saya ini terlibat dengan ataupun mewakili lah, mewakili sukan ataupun terlibat dengan aktiviti luar, ada kebetulan emergency dan sebagainya, dia tidak datang mengajar dalam tersebut. Penggantian tu macam mana? Sama ada kita perlu lapor kepada pihak universiti ataupun macam mana? Okay, sorry Cik Muhammad Sofi tadi kan yang tanya. Ya, betul. Ah, sorry, dia tak clear aktiviti luar yang macam mana tu Cik Sofi? Contohnya apa, guru pelatih saya ni dia merupakan seorang pemain sepak takraw. Jadi pemain takraw buat KPT masuk naik dan sebagainya lah kan. Jadi dia mungkin dia pun tetap ada tempat dengan aktiviti sepak takraw tersebut lah. Kan ada juga pelatih saya juga ada yang berkaitan sebagainya kan. Jadi untuk nak penggantian tu macam mana? Sama ada kalau dia tak hadir, sama ada dia perlu, saya perlu lakukan kepada pihak universiti ataupun macam mana? Saya perlu ganti sendiri ataupun macam mana? Okay, alright. Yang ini mungkin saya bagi urus dia untuk clarify dulu, Puan Syamizah. Penggantian bagi mereka yang terlibat dengan aktiviti luar yang bukan hal sekolah. Betul ya, Cik Sofi? Bukan hal sekolah kan? Betul. Jadi maknanya penyeliaan tu perlu tak? Penyeliaan tak. Gantian hari tu perlu tak laporkan dekat unit LMI? Lepas tu macam mana kaedah nak ganti dia? Okay. Jika pelajar-pelajar sukan lah, dia terlibat dengan sukan, pelajar perlu dapatkan surat yang menyatakan dia mewakili sukan tersebut dan pelajar perlu hantar kepada unit LMI lah surat kebenaran untuk menyertai sukan tu bersama dengan salinan surat penyertaan badan yang diwakili ini tu. Pihak pelajar perlu gantikan balik semula jumlah hari yang pelajar tinggalkan sekolah tu. Itu saja. Okey, terima kasih. Okey, terima kasih Cik Sofi dengan Puan Syamizah. Okey, saya tengok di situ Cik Hairuddin ada tanya, "Assalamualaikum. Jika guru pelatih tidak sihat dan kerap tidak hadir, tempoh LMI perlu dilanjutkan?" Okey, jadi jumlah hadirnya mungkin Puan Syamizah sekali lagi boleh respon. Clear kalau dia tak hadir tu sebab sakit. Berapa kali, berapa hari yang dibolehkan untuk tidak hadir? Sampai MC. Daripada hospital kerajaan biasanya 3 hari sahajalah, kalau yang swasta 2 hari. Kalau lebih daripada itu, pelajar perlu menggantikan baik semula jumlah hari yang diambil tu. Okey, bermaksudnya kalau pelajar tersebut mendapat MC 3 hari, tidak perlu menambah hari untuk digantilah. Ya, betul. Okey. Okey, soalan Cik, lagi. Untuk yang soalan Cik Mukairuddin tu, dia kata tidak sihat dan kerap tidak hadir, pelajar dia perlu ada MC lah dan surat. Kalau MC tak ada, dia kena gantikan balik semula. Kalau 5 hari, 5 hari lah pelajar tu kena ganti balik semula. Dia akan lewat habis LMI-nya. Okey, bermaksud sekiranya tak ada MC, walaupun dia sakit, hari-hari yang dia tak hadir tu dia kena ganti sepenuhnya. Okey, tapi sekiranya dia ada MC, maksimum MC yang tak perlu ganti adalah 3 hari MC. Lebih daripada 3 hari, pelajar perlu ganti juga. Okey, Cik Hairuddin, saya harap clear.
Doktor, saya nak tanya sikit. Yes, bagaimana ini, kalau macam cikgu tersebut, guru praktikal tersebut kuarantin COVID? Biasanya 5 hari kan? So adakah mereka perlu ganti? Pelajar perlu ganti buat semula lah tempoh kuarantin tu. Okey, jadi kalau kuarantin 5 hari, Puan Syamizah, maknanya 3 hari dia tak payah ganti, 2 hari je dia ganti. Ke macam mana? Buat masa ni untuk yang COVID ni, contohnya dia sempat kena kuarantin 7 hari. Okey, 5 hari yang bekerja, dia kena gantilah. Oh, okey, maknanya untuk COVID dia sepenuhnya kena gantilah. Belum dikira sebagai MC. Satu lagi, doktor nak tanya juga, bolehkah guru pembimbing, contohnya kan, guru pembimbing atau guru pelatih ini membawa, mengiri pelajar bersama guru pembimbing dalam sukan? Nanti kalau boleh ni, dah dibolehkan untuk perusahaan nanti, boleh tak guru pembimbing ini membawa guru pelatih ini bersama-sama menguruskan pasukan sekolah untuk sukan dan sebagainya? Jelas tak? Okey, jelas. Jadi mungkin Puan Syamizah jawab dulu kalau untuk sukan. Maknanya guru pelatih membantu untuk menguruskan pasukan sekolah yang terlibat dengan sukan. Okay. Tapi mereka bukan pelajar student PJ kan? Bukan student PJ. Bukan student PJ lah. Bukan student PJ. Kalau atas arahan pihak sekolah, pelajar kena ikutlah. Cuma pelajar kena maklumkan dengan penyelia masing-masing yang mungkin dia ada program pada tarikh tersebut. Maksudnya kalau dia terlibat dengan tu, dia maklumkan kepada penyelia dia supaya nanti kalau dia datang, penyelia datang dia tak ni lah. Ya. Okey, soalan lain. Borang ya, ada guru yang guru pembimbing yang masih belum menerima borang. Kalau sebelum ni kita ada borang pink dan borang kuning. Okey, betul. Masa kita bersemuka sebelum ni ya, kita gunakan borang hard copy, jadi pink dan kuning. Okey, sekarang semua borang tu adalah melalui EE. Maknanya kita soft copy dan kita akan email. Dan email ini insya-Allah kita akan buat secara sesegera mungkin. Buat masa ni berperingkat-peringkat, maknanya memang betul ada, masih ada lagi guru pembimbing yang tak dapat lagi borang. Jadi insya-Allah kami akan segerakan proses ini secepat yang mungkin. Terima kasih Puan Cikgu Siti Nurul Nadiah ya. Okey, jadi untuk semua guru-guru pembimbing yang hadir pada hari ini, Puan Syamizah dah masukkan dekat situ link untuk isi kehadiran ya daripada Google Form. Jadi boleh ambil dekat situ dan boleh isi kehadiranlah. Okey, dan pada masa yang sama dekat situ ada senarai semak borang yang kita share dekat dalam ruang chat. Jadi siapa yang sempat ambil boleh ambil juga di situ. Okey, selain daripada itu apa, ada apa-apa lagi soalan? Mungkin tak ada sekarang ya, tapi let's say lah in future katalah terjumpa kes yang baru-baru ya, maka sekiranya ada sebarang persoalan, maka teruslah hubungi kami unit LMI ya. Dalam slide ni kita akan share juga, jadi dalam slide tu ada number ya untuk di contact, maka segera hubungi kami untuk kita sama-sama mencari jalan yang terbaiklah untuk bantu guru pelatih kita yang berada di sekolah perempuan. Okay, sekali lagi saya melakamkan jutaan terima kasih atas kesudian menghadiri taklimat pada petang ini ya, kepada seramai 250 lebih
50 lebih cikgu-cikgu. Terima kasih banyak-banyak. Moga jasa baik cikgu ni akan menjadikan cikgu seorang guru yang lebih cemerlang di dunia dan di akhirat, insyaAllah. Okay, dan saya serahkan semula kepada pengacara majlis. Terima kasih diucapkan kepada Dr. Yusni atas taklimat yang telah. Terima kasih juga kepada yang berbahagia dekan Fakulti Pengajian, Pendidikan dan pihak pengurusan LMI atas sesi soal jawab yang telah berlangsung dengan jayanya. Saya yakin dapat membantu semua penyelia untuk melaksanakan tugas penyeliaan dengan lebih berkesan. Saya bagi pihak majlis merakamkan ucapan terima kasih atas kesudian semua penyelia yang telah meluangkan masa bersama-sama hadir dalam taklimat petang ini. Saya juga memohon ribuan ampun dan maaf sekiranya terdapat kekurangan sepanjang sesi taklimat berlangsung. Asalnya sembilu dari buluh, jika dianyam jadikan tampayan. Kami menyusun jarinya sepuluh, salah dan silap mohonlah dimaafkan. Moga dipermudahkan segala urusan penyeliaan LMI pada tahun ini. Sekian, terima kasih dan salam hormat. Terima kasih semua pada yang berpuasa. Selamat berbuka petang ni. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam. Salam. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih semua. Terima kasih, Doktor. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih juga. Terima kasih, Doktor Yusni. Terima kasih juga. Terima kasih. Terima kasih semua. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Doktor. Sama.